Kata Imam Ali bin Abi Talib, as-sabru fin na'ibati sa'bun wa fawtu thawabi fihi as'abu wad-dahru fi surfihi ajibu wa ghaflatun nasi fihi a'jabu. Sabar dalam menghadapi ujian itu berat, tapi kehilangan pahala bersabar dalam menghadapi ujian itu jauh lebih susah. Ente sabar sama enggak sabar, ujian itu tetap akan ada dan berjalan seperti yang sudah dituliskan. Nah, ente tidak sabar itu jauh lebih menyusahkan, jauh lebih membuat ente sengsara dibanding tatkala ente mendapati ujian dan ente bersabar. Orang sabar itu bukan berarti sabar, enggak. Paham ya? As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu tatkala mendapati ujian pertama kali sampai nanti selesai dia menyelesaikan ujiannya tersebut, tidak berubah jalannya. Hatinya tidak berubah, taatnya tidak berubah, istiqomahnya tidak berubah. Enggak ngersulo, enggak sakit hati, enggak berontak, enggak demonstrasi kepada Allah, enggak. Itu namanya hakikat sabar. Tapi memang susah sabar itu, enggak mudah, tapi harus. Sampai kapan harus sabar? Selama nyawa ini masih di dalam raga kita, selama itu pula kita diharuskan untuk selalu bersabar.